meter 4. Oh, mahasiswa ya dari Politeknik Undip. Oh, mahasiswi. Mahasiswi. Oh, tegari awal ini se-LMI. Sebelumnya sudah semester 4. Wah, sama ini. Komunitas Chip salah tiga. Si siapa itu Kevin? Ya. Untuk garden depannya dia tidak difungsikan. Nah, untuk remnya rem cakram untuk roda depannya. Wah, ini untuk tipe sportable join untuk roda depannya. Dia langsung bergerak kanan kirinya langsung lewat. Seperti ball join itu. Kalau ini untuk narik kendaraan garden yang bagian depannya. Ini besok ya. Bisa menghitung untuk mesinnya, kita lihat mesin apa ini. Iya, dan gerak langkah dari kalau dilihat ini dari mesin bensin juga. Banyak sekali kendaraan yang tipe offroad mesinnya mesin bensin. Ini kita lihat dari atasnya. Ini untuk bagian intake manifoldnya. Iya, mahasiswa. Ini ada sensor-sensornya ini. Ini bagian kabinnya. Ternyata banyak switch-switch apa yang tidak tahu ini. Nah, untuk bagian belakangnya radiator juga. Nah, desain-desainnya sangat bagus ya untuk tipe-tipe offroad ini. Berikutnya disiapkan. Ya, TC-nya ingat. TC lapor mobil masuk. Iya, ini untuk tangki bahan bakarnya berada di bagian belakang. Kemudian ini untuk filter bensinnya ada 2, 1 dan 2. Ya, pernah digunakan sentong di jalur A. Wahyu. Nah, ini gardannya gardan besar ya, seperti gardan kendaraan-kendaraan offroad pada umumnya. Belakang juga dibuat tipe rem cakram agar lebih pakem. Dimodif sedemikian rupa sehingga akhirnya kendaraan ini sangat nyaman untuk digunakan offroad. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk berlangganan informasi terbaru dari channel Edi Saputra.